Nah, jahitannya. Buset. Kok gua stuck sih? Tuh mulutnya gimbal. Yoi. Loadingnya lama. Keren ya, lu bayangin deh modelingnya dah tah. Iya. Template ini mah download ya. Buset. Repair lu. Dan gue lupa pasang portal lagi. Ini kalau mau repair di dalam kapal. Di bawah, paling mana bawah. Mana repair? Paling bawah. Hurricane Golem. Ini keluarnya lewat mana sih? Atas, pinggir-pinggir. Oh, repri buket ya. Sip. Hati-hati naga yang ntar keluar jadi kayak makanan. Tak kuat. Dikol masih kecil. Gak nyala Ester Dragon. Bukan Elder Dragon. Kiri, sebelah kiri. Lan. Sebelah kiri lo, Lan. Kiri? Kaget turret yang satu lagi. Mulai set gue. Itu gue yang kayak gini ya, yang jagain tengah. Helek-helekan ini. Pasang turret aja, gue yang jagain sama bum-bum kok. Mana sih naganya? Oh, ya udah. Nih, muter-muter dia. Kadang-kadang dia suka nipu. Turun dulu ke bawah, ntar dia naik. Ayo, boom. Cover, boom. Cover, boom. Kok shieldnya nggak keluar? Burning-burningin. Nggak kena itu si siapa? Alan. Oh, tapi nggak terlalu sakit kan? Nggak. Masih satu stack. Oh, naga di belakang kapal. Awas ntar dia suka nyelam dulu loh. Jalan ke bawah terus pindah di sebelah biasanya. Ke bawah berarti dia sebelah kanan lagi ya? Iya benar. Langsung area, Bu. Langsung area. Kena kok ini gue, nyerang. Iya. Tunggu dulu. Itu di belakang kok, tenang aja kok. Gue cover. Naga muncul lagi. Ini satu, nanti habis dua sekaligus. Tahuan caranya, klik targetnya, habis itu klik skill nomor satu. Kalau misalkan dia ngeluarin projectile, nyalain dulu skill nomor dua. Oke, kanan lagi. Kalau mau gampang, tekan tab. Tembak terus, spam. Ah, ini gua kena. Terus cleaning. Satu udah mati ya. Muter lagi kapal ya. Jangan pakai teleport, boom. Jatuh ntar lah. Beneran. Sebelah kiri. Lan. Kiri.
Aduh. Nah, gua hilang. Belum nih, ke belakang lu baru turun ya. Sebelah kiri. Enggak ada di sebelah mana. Kiri. Oh, kiri benar. Dek, sebelah situ, Dek. Ayo, Bu. Hey, gua keracunan enggak bisa nih. Apa nih gue? Ya makanya ya, biarin gue yang nge-defend sama Bum-Bum. Enggak, gue gak bisa pindah ke yang turret yang kanan. Ya ngerti gue juga merasa gitu. Nyangkut ini gue. Itu gue bentar. Udah taboknya tuh. Alah gue ke-defir. Jatuh lo. Enggak. Nyari. Lan, swap weapon bisa gak? Gak, gue gak bisa. Ntar gue bersihin dulu, Bu. Tembakan ya, gue dulu. Enggak keluar. Gue gak bisa ngapain ini. Ntar. Gue disegel lagi. Mas Bill. Dah. Ya Lan, ini teleport ya. Nanti kalau misalkan out of combat, ntar gue kasih tahu. Jangan. Biarin aja gue mati dulu. Biarin mati dulu. Biarin gue mati dulu aja. Ya penuh lagi darah gue. Meriamnya mau ngeluarin sih lah mas satu. Ya, gue nyangkut di sini gue. Di. Kenapa udah sangkut semua? Oke. Udah balik normal. Jangan ngidipin Alan. Curat. Andrit, gua nggak buka. Bentar lan. Gua nggak gerak dong. Tah. Apaan? Nggak. Udah segel. Curat. Wow. Cek pegang curat cek. Biar atas utama. Turretnya nembak-nembak ya, telat nembaknya. Itu resernya tuh ngebangkitin mulu. Gak ada meteor, Boom. Meteornya kemana gak tahu ini. Gua udah ngeluarin meteornya kemana. Ketebak angin. Lan, teleport. Teleport cepetan. Teleport cepetan. Gak bisa, Lan. Combat masih. Masih combat. Oke, bisa. Klik. Aduh, di depan ada yang gede banget lagi nih, Rizan. Di sebelah kanan aja ya ternyata.
Gua ke kanan, dia ke kiri. Hajar tuh yang berat di sini beneran. Oke. Itu, lang, belakang lah. Lah. Ding, ini ngegocek ya. Iya. Naga pintar dia. Eh, gua kena pir. Kena pir. Area depan. Jimat kena pir ke ujung. Mati gue bentar lagi. Alan mana Alan? Alan keluar. Kabur, kalau lo mau mati kabur ke ini, ke dalam kapal. Itu belakang dikit lagi tuh. Ya Allah, gue dipentalin tuh gak jatuh. Kabur ke dalam aja kalau misalkan itu. Udah lancur aja lan. Siap-siap. Ini gue lagi neok-neok. Tunggu sedikit lagi. Kemari atau satu lagi turret sebelah kiri. Jagain belakang gua. Udah. Waduh, ramah. Aduh. Ya, double speed. Di feel. Pakai stability, makanya gua taruh paling depan karena lu bisa stability, lupa gua. Kasih tahu. Enggak, tadi kena fir masih mentok ujungnya enggak jatuh. Teleport. Klik terus. Teleport cepetan lan. Ini gua klik terus. Oke, tinggal satu ya naganya nih. Gua tinggal satu dari tinggal ditembak rame-rame. Oke. Nah, itu dia tuh. Gue megang turret, jaga dulu. Oke, kena dia. Bersihin. Siapa yang pasang stealth? Musuh senjatanya hancur. Rusak semua. Repair. Yang butuh repair. Kok Alan udah dapat itu? Naik pesawat yang baru. Pesawat yang lebih canggih. Kalau udah dapat skin itu lan, bukannya belum kelar ini? Oh ya udah ya. Kapal induk. Ini lebih gede lah gitu. Ini kapal yang di Silver West ya, yang di atasnya yang terbang. Nanti garing di sini garing. Jadi perjuangan kita tadi cuma buat ini, lihat nih nanti akhirnya. Pindah kapal. Wah, Logan. Gak bisa pindah kapal. Oke, pindah kapal. Logan, hidup Logan ya? Hidup. Tapi dia nggak defend sendiri tadi. Ada main. Iyalah yang punya jagoannya mas. Ini pindah tinggal loncat doang nih. Loncat aja. Gua lagi nonton dulu.
Ya, udah kelar. Alan meninggal. Alan jatuh pesawat. Ya, jadi dipin sama NPC, biarin aja udah. Biarin NPC. Tidurnya nampik lagi, mati sih nampik. Nah, jahitannya. Buset. Kok gua stuck sih? Tuh mulutnya gimbal. Yoi. Loadingnya lama. Keren ya, lu bayangin deh modelingnya dah tah. Iya. Template ini mah download dia. Buset. Ini kita nonton doang nih. Tunggu dia ngeluarin pasukan iya. Nanti. Pamer ya dia. Pamer pasukan ya. Iya. Awas duduk, awas oi. Sakit lebih dulu. Buset, kameranya hitam gitu, ngeri banget. Kalau satu stack sih nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan lo kena 2 stack, 3 stack, damage-nya double. Nanti aja. Buset, gede banget. Apa dan waktu itu pas yang gua pakai warrior? Oh, semuanya. Gua bilang, wah itu bagus tuh, keren ya, Dan. Mod apa jahitannya? Oh itu jelek, biasa aja. Kita orang desain, sih kata dia. Kita orang desain, jadi kita ngerti bikinnya gimana. Ayo banget tuh. Lo emang begitu? Lo mau naga yang bisa biasa? Iya. Bete terus banget. Dia langsung diem dia. Lah iyalah, naganya harus jelek, masa bagus, cantik, ganteng gitu kayak lo gitu pakai BH gitu, enggak om. Ya gue juga ceritanya ini tinggal ditubruk kelar padahal di kapal. Enggak, itu kita punya turretnya. Dia nyari si ini kan, nyari si turretnya. Turretnya di dalam itu, lagi nge-charge weapon yang di atas. Ini pada bengong kayaknya mereka nih. Jalan. Kan di atas ada turret ya tuh. Turret itu membom. Oh. Seruduk, oh seruduk. Soalnya yang ngendaliin tembakan lasernya si Joja ya. Joja, ah. Yang merintah sih tersannya. Enggak, Zaitan takut sama tersannya kan. Soalnya dia punya pedang yang buat ngalahin. Enggak berani dia apa turun ke kapalnya. Awas diseruduk. Gue stun. Ini gede ya. Udah kejar senjatanya. Ada yang ngomong gak? Bos yang paling susah tuh Scarlet ya. Oh iya. Buntutnya udah berpikiran. Kayak ya layak jangan kokoan ya. Pegang turret ya.
cuma satu kali hit ya. Susah-susah bikin, dihancurin-hancurin juga. Tuh, senjatanya yang punya turret sama Divinity Edge. Nggak diliatin ya si tehernya lagi ngeluarin. Senjata yang pedang itu. Iya. Yang pedang. Cuma dia doang yang punya. Pedang tapi tenaganya elek. Satu sayapnya lepas. Satunya lagi kebakar. Ini ngapain kita? Defense dulu. Nanti siap-siap pegang turretnya aja. Rekam. Si Deki dikejar-kejar ke sini lo, lu solo-solo aja. Buset. Itu air. Oh, ada matanya. Ada air of jahitan. Kok gua keluar rantai-rantai gitu? Apaan nih? Immobilize. Kalau tenaga tinggal dikit, di stun dulu supaya dia nggak healing gitu. Oke, satu lagi. Sudah pegang suratnya? Iya, benar. Yuda benar. Kanan kiri atau kanan doang? Semuanya. Kanan doang. Kalau ada poison kabur dulu. Ambilan turretnya. Depan gue. Nih, di belakang gue nih. Aduh, males banget nih ngekir yang pakai gini nih. Suratnya penuh ya? Aduh, sebelah penuh. Pengeker ya? Gue nembak apanya lagi? Tembak Zaitanya aja. Pokoknya yang gue ke kanan itu lurus. Yang lain satu ini. Yang penting ke arah dia ya, tembakannya. Ke arah dia. Sakit cuy. Boom lo. Udah. Kanan semua. Yang sono kiri semua. Gue lurus. Hati-hati sama itu ya. Mati dong gue. Banyak bener. Masih ya yang di gue ya. Iya lo bener nih Bum, nembaknya bener satu arah. Sekarang LD
Shader ini ya, yang Shader Dragon berikutnya ini kan. Yang season sekarang ini kan. Januari 13. Iya. Januari 13 nah. Elder Dragon yang kuatnya keluar. Peti. The Elder Dragon is no more. We have succeeded, but only by coming together to fight a greater foe. Dia nggak dikasih peti lagi. We and all of Tyria are in your debt. Apa nih? Experience point, oh.